Setelah menghilang sejak 2015 lalu, Toyota Venza 2021 bakal menyambangi pasar otomotif pada tahun 2021 mendatang. Kendati demikian, Toyota Venza hanya tersedia dalam mesin hybrid saja. Selain itu juga akan menggunakan sistem all-wheel drive. Mobil dengan mesin hybrid kini mulai banyak dihadirkan oleh perusahaan otomotif dunia. Mobil hybrid dikenal sebagai mobil yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, mobil hybrid juga bisa disemati dengan beragam fitur canggih seperti navigasi untuk mengetahui kebiasaan dan jadwal pemilik mobil. Tren mobil hybrid juga telah menjangkiti sejumlah brand otomotif dunia, salah satunya Toyota yang bakal menghadirkan mobil hybrid terbarunya. Nah, Toyota bakal menghadirkan Toyota Venza 2021 yang hanya akan menggunakan mesin hybrid saja yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Tahun 2015, Toyota Venza sempat beredar, namun kurang laku di pasaran. Toyota Venza 2021 ini juga lebih efisien saat digunakan di persimpangan jalan atau kondisi jalan padat merayap, mobil ini akan melakukan perlambatan kecepatan. Pengguna juga bisa memilih 3 mode berkendara, yakni normal, eco, dan sport. Dapur pacu kendaraan juga cukup bagus dengan performa yang bertenaga. Toyota Venza 2021 dibekali mesin 2.5 liter dengan 3 motor listrik. Tenaga yang dihasilkan mampu menyentuh. Motor listrik digunakan sebagai daya ganda belakang yang juga dimiliki Highlander dan RAV4. Sebelumnya tenaganya disalurkan melalui sistem electronic on-demand all-wheel drive, AWD. Interior Toyota Venza 2021 tidak kalah atraktif. Di bagian tengah terdapat konsol monolitik dengan dilengkapi fitur hiburan seperti layar sentuh 8 hingga 12,3 inci. Sistem hiburan di mobil ini bisa diakses menggunakan smartphone melalui Android Auto, Apple CarPlay, atau juga Bluetooth. Toyota Venza model 2021 menjadi salah satu mobil yang ditunggu dan akan meramaikan pasar otomotif tahun depan. Apalagi sejumlah brand otomotif lainnya juga telah meluncurkan beberapa varian model hybrid yang ramah lingkungan. Hingga saat ini belum diketahui informasi harga resmi Toyota Venza 2021 ini. Demikian juga kapan tepatnya Toyota Venza 2021 ini akan meluncur tahun depan. Nah, kira-kira Toyota Venza 2021 ini akan dibanderol dengan harga berapa? Apakah mobil ini juga akan memasuki pasar otomotif di Indonesia? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Itulah ulasan singkat mengenai mobil Toyota Venza 2021, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.